Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Cetar Manto dalam Wild Hunter. Boom. Yang ada di depan kita adalah senapan terbaru dari Wild Hunter. Dan pada hari ini Wild Hunter resmi meluncurkan Kenworth mode SR05. Ini visualnya. Oke teman-teman, sebelum kita akan bahas lebih mendalam keseluruhan tentang Kenworth mode SR05 ini, kita akan menjelaskan secara spek terlebih dahulu. Di sini adalah senapan yang dirancang khusus untuk pecinta senapan-senapan big game, kemudian classic design. Jadi kita buat senapan yang memang secara ide memang terinspirasi dari senapan Winchester, tapi kita buat lebih canggih lagi, kemudian lebih ringan lagi, seperti itu. Kita akan bahas mulai dari tabung. Kita menggunakan bahan dural. Ini OD-nya OD32. Kita kenapa kita gunakan OD kecil? Karena aku ingin senapan ini tidak terlalu berat. Jadi ketika misalkan teman-teman belusukan, ngebolang dan main ke dalam hutan, jadi ketika menggunakan senapan ini tidak membuat teman-teman capek membawa senapan Kenworth gitu ya. Untuk laras kita gunakan laras WH1 full alur. Dan kita gunakan panjang 60 cm. Dan yang menjadi menarik dari senapan ini, kita pasangkan serobong OD25 ya. Jadi dari belakang sampai depan itu betul-betul tidak ada space antara tabung dengan si serobong itu sendiri. Makanya senapan ini bisa terbilang cukup aman apabila terjadi sebuah benturan ataupun terjatuh di hutan seperti itu ya. Tidak membuat bengkok larasnya karena sudah tercover oleh si serobong yang besar seperti itu. Kemudian untuk chamber, di sini kita menggunakan chamber dural seri 7 yang tipe 7075. Itu merupakan dural yang terbaik, dural yang paling keras. Jadi secara bahan memang chamber ini sudah sangat luar biasa digunakan untuk senapan-senapan dengan pressure tinggi seperti itu. Kemudian untuk kayu kita gunakan kayu mangga hutan, kemudian kita finishingkan warna coklat kehitaman, kemudian muncul keluar warna marun. Itu hasil dari pengecatan yang sangat proper, makanya kenapa senapan ini bisa menghasilkan warna yang sangat cantik seperti itu. Untuk tekanan maksimalnya ini di 2700 PSI, tapi untuk anjuran penggunaan sehari-hari ini dianjurkan hanya 2500 PSI saja. Jadi teman-teman jangan melebihi kapasitas yang dianjurkan, kecuali memang teman-teman ingin digunakan untuk hunting babi, itu bisa diisi di 2700 agar pressure lebih meningkat lagi seperti itu. Kemudian untuk kokangan kita gunakan bolt action. Ini kokang belakang, jadi memang karakter dari si Kenworth ini ingin memunculkan gaya klasiknya dan dibantu dengan bolt action. Ini sangat luar biasa, sangat klasik sekali. Kemudian bobot dari senapan ini tidak terlalu berat teman-teman. Ini sangat worth it banget untuk teman-teman pemburu yang suka belusukan, kemudian yang sudah berumur ya. Wow. Mantap. Ini bobotnya sangat ringan untuk sekelas senapan-senapan big game seperti ini. Dan biasanya senapan-senapan seperti ini sangat berat teman-teman. Makanya aku mengacu ke pada permasalahan yang biasanya terjadi di kalangan bediler. Senapan-senapan yang digunakan untuk hunting big game itu biasanya dia berat-berat. Jadi aku bikin yang seringan mungkin agar bisa membantu performa teman-teman ketika memasuki kawasan-kawasan yang dianggap banyak targetnya seperti itu. Kemudian untuk cancel kita sudah lipat teman-teman di bagian samping kiri. Jadi sudah tidak ini lagi, udah tidak khawatir lagi ketika teman-teman masuk ke dalam hutan, itu part-part yang biasanya menonjol kiri kanan itu mengganggu, nyangkol ke apa itu, ke ranting, kemudian ke semak-semak, itu udah nggak berlaku lagi di Kenworth mode SR05. Ini udah cancel di sini teman-teman, jadi kita lipatkan dan ini sudah ramping sekali, tidak akan ada penonjolannya. Kemudian untuk pengisian, kita menggunakan mini coupler di bagian samping di bagian bawah teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan pengisian dengan mini coupler. Teman-teman punya pompa atau kompresor itu biasanya langsung sama, langsung pasang isi di sini. Dan untuk manometer ini di bagian depan.
kita pasang manometer di bagian depan agar tidak membuat posisi manometer di bagian bawah ataupun samping kanan samping kiri. Dan biasanya itu kalau untuk dipasang samping kanan samping kiri biasanya kurang nyaman juga, ada penonjolan yang bisa terlihat, jadi lebih kurang ini ya, kurang menarik, kurang keren lah, kurang estetis. Untuk pewarnaan kita sunblasting dulu, kemudian proses selanjutnya adalah anodizing. Setelah itu langsung kita airbrush. Makanya ini bisa menghasilkan warna yang sangat cantik sekali dipadukan dengan warna popor yang coklat kehitaman. Ini membantu senapan semakin lebih greget lagi ketika digunakan. Jangan lupa juga kita pasangkan karet penyangga di bahu. Ini tujuannya untuk ketika kita gunakan senapan seperti ini. Jadi ketika di bahu itu dia nggak banyak gerak. Wow, mantap banget. Bagian cincin kita pasangkan di bagian tengah. Ini untuk memunculkan gaya klasik seperti senapan-senapan Winchester pada umumnya. Jadi kita pasangkan cincin di depan. Yang pertama adalah kita untuk secara estetis nilai dari bentuknya. Kemudian yang kedua adalah pengikat antara tabung dengan serobong agar dia posisinya stabil, teman-teman. Makanya kita gunakan cincin di bagian tengah seperti itu. Untuk sistem magazin atau refill peluru, kita menggunakan magazin Marauder. Jadi teman-teman bisa pasangkan magazin, kemudian bisa menggunakan single shotnya juga untuk berburu seperti itu. Kemudian untuk peluru kita menggunakan 4,5 atau 177. Kita concern dan konsisten menggunakan peluru yang sangat legal di pasaran, kemudian peluru yang diperbolehkan digunakan untuk berburu di Indonesia seperti itu. Dan saya ingatkan dan tegaskan bahwa Wild Hunter tidak menjual peluru besar. Wild Hunter tidak menjual senapan dengan kaliber besar karena itu bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh aparat untuk para pengrajin senapan di Indonesia. Makanya kalau misalkan teman-teman ingin membeli peluru besar atau kaliber besar ke Wild Hunter, itu tidak akan pernah bisa dapat karena tidak menjual itu. Kemudian untuk rail kita gunakan rail 11. Kenapa saya menggunakan rail 11 tidak rail 22? Aku ingin memunculkan gaya klasiknya itu betul-betul utuh. Jadi biasanya kalau misalkan Picatinny itu terkesan lebih taktikal, kemudian lebih garang. Aku tidak ingin memunculkan itu. Aku ingin memunculkan sisi klasik, sisi casual, kesederhanaan sebuah senapan yang memang banyak sekali teman-teman yang menyukai jenis-jenis model senapan yang klasik seperti ini. Kenapa? Karena semakin mengerti senapan, orang-orang di luar sana semakin mencari senapan-senapan yang simple, senapan-senapan yang classy, kemudian dan tidak banyak ornamentasi yang tidak membantu mereka ketika di dalam hutan seperti itu, teman-teman. Kenworth ini akan dipasarkan di Indonesia untuk pecinta hunting big game dan pecinta klasik airgun. Kemudian senapan ini sudah bisa dipasangkan peredam, teman-teman, di bagian ujung. Dan kita sengaja untuk serobong kita sejajarkan dengan tabung agar ketika dipasangkan peredam ini dimensinya akan terlihat berbeda ya. Ketika kita pasangkan, kita akan coba pasangkan peredamnya. Wow, keren banget, teman-teman. Oke, teman-teman, ketika dipasangkan peredam ini sangat cantik sekali. Kita menggunakan peredam Wild Hunter dipasangkan OD30 dan terlihat sangat cantik sekali. Tapi senapan ini mempunyai power yang sangat besar sekali, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin mendengarkan suaranya, kita akan coba perdengarkan suara dari Kenworth mode SR05. Ini suaranya bukan main kencengnya. Kita coba dengarkan sama-sama, teman-teman. Teman-teman. Ini ngokangnya berat karena kita gunakan Mizumi warna orange. Karena senapan ini disetting untuk big game. Kita dengarkan suaranya, teman-teman. Wow, suaranya besar sekali. Tapi kita belum mengetahui berapa FPS yang dikeluarkan oleh senapan ini. Dan ini settingan belum full. Aku pengen settingannya belum full dulu. Karena kita akan bikin video next untuk full speed. Wow, ini akan membuat
orang satu komplek akan keluar semua ya dengan suara senapan Kenworth. Oke teman-teman, gak usah pakai panjang kali lebar, kita langsung lihat pengetesan speed atau kecepatan peluru dari Kenworth mode SR-05. Punya spot gak kira-kira di sini? Spot ada di sana, kayaknya ada spot. Spot babi. Babi hutan. Pohon sawit, ha? Pohon sawit. Sana. Tunjukin yuk. Ayo, sekarang bareng ke sana. Oke, siap. Yuk, lanjut.